keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 121.31 datar 2374 tahun 2017 tentang penunjukan pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Kesatu, menunjuk dan menugaskan Saudara Dr. Sumarsono MDM, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye putaran kedua pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 dan kepadanya diberikan fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki tugas dan wewenang. A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Keempat, masa jabatan pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah prosesi serah terima surat cuti dan nota pengantar tugas. Untuk itu kami mohon berkenan dengan hormat dan mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Yuswandi A. Temenggung untuk bisa maju ke depan beserta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Sumarsono MDM. Dan hadirin, penyerahan surat cuti Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah penyerahan surat cuti Gubernur surat cuti Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang tentunya juga diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Dr. Sumarsono MDM.
Dan berikutnya adalah penyerahan nota pengantar tugas dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya diserahkan kepada pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Bapak untuk foto bersama. Terima kasih, kami ucapkan kepada rekan-rekan media dan kami persilakan Bapak untuk bisa kembali ke tempat. Kami mohon Bapak untuk bisa ikut bergabung. Pak, baik, terima kasih. Saya persilakan satu foto kembali, rekan-rekan media silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan. Kami silakan untuk bisa kembali ke tempat yang sudah disediakan dan tentunya rekan-rekan media dan juga para tamu undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan penyampaian nota pengantar tugas PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta.